Jadi pembahasan kita mauqif ahli sunnah wa jamaah min ahli bid'ah. Jadi para imam ahli hadis dan ahli fikih telah membuat banyak bab dalam kitab mereka tentang menjauhi ahli bid'ah, tentang sikap ahli sunnah kepada ahli bid'ah. Di dalam Sunan Abi Dawud karya Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah yang wafat tahun 275 Hijriah, dicantumkan bab mujanaba alil ahwa wa bughdihim, bab menjauhi dan membenci pengikut hawa nafsu, itu al-bid'ah. Itu dalam kitabnya Kitabu Sunnah, dinamakan dalam kitabnya itu Kitabu Sunnah oleh Imam Abu Dawud. Nah, ini ada di bab yang ketiga di Kitabu Sunnah itu. Setelah Kitabu Sunnah di bab yang ketiga dijelaskan tentang mujanaba alil ahwa wa bughdihim. Kemudian yang kedua di dalam kitab Al-Ibana yang ditulis oleh Imam Ibn Battah Al-Uqbari yang wafat tahun 387 Hijriah, dicantumkan bab yaitu at-tahdhir min suhbati qaumin yumriduna al-quluba wa yufsiduna al-iman, peringatan tidak bolehnya bergaul dengan kaum yang dapat membuat hati menjadi sakit dan merusak iman. Siapa maksudnya di sini? Ahlul bid'ah wal ahwa. Jadi enggak boleh kita berteman dengan mereka, enggak boleh bergaul dengan mereka, tidak boleh. Karena mereka adalah kaum yang membuat hati ini menjadi sakit dan merusak iman dia. Kalau bergaul dengan ahlul bid'ah, itu rusak hatinya dan rusak imannya. Kalau rusak hatinya tadi berkaitan dengan apa? Rusak hatinya berkaitan dengan apa tadi? Itu enggak paham. Maksud saya ketika disebutkan rusak hatinya itu berkaitan dengan apa dengan tadi hadis yang saya sebutkan? Artinya dia termasuk orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Itu kan termasuk kata Nabi selemah-lemah iman. Udah paling lemah iman itu. Ketika dia berteman dan bergaul dengan al-bid'ah, hatinya itu rusak udah. Imannya rusak, hatinya juga rusak. Yang ketiga dalam kitab I'tiqad karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 458 Hijriah, dicantumkan bab an-nahyu an mujalasati ahlul bid'ah, larangan berteman dan bergaul dengan ahlul bid'ah. Ini Imam Baihaqi mazhabnya mazhab Syafi'i. Dia punya kitab Sunan Al-Baihaqi, punya Sunan As-Saghir dan yang lainnya, banyak kitabnya. Kemudian yang keempat di dalam kitab Syarah Sunnah oleh Imam Al-Baghawi. Kitab Syarah Sunnah banyak ini. Ini kitab Syarah Sunnah oleh Imam Al-Baghawi yang wafat tahun 516 Hijriah. Beliau dikenal dengan Muhyis Sunnah, yang menghidupkan sunnah, Imam Baghawi ini. Dia punya tafsir, dia punya kitab Syarah Sunnah. Bukan satu kitab ini, kitab Syarah Sunnah ini 20 jilid ya Syarah Sunnah. Dicantumkan bab mujanaba alil ahwa, bab menjauhi pengikut hawa nafsu. Di dalam yang kelima dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri rahimahullah yang wafat tahun 656 Hijriah, dicantumkan bab At-Tarhib min hubbil asrar wa ahlil bid'ah, ancaman mencintai orang-orang yang melakukan kejelekan dan bid'ah. Ini bisa dilihat dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib di juz yang ketiga. Jadi enggak boleh itu berteman dengan ahlul bid'ah, enggak boleh. Yang keenam di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah, dicantumkan bab at-tabarri min ahlil awa wal bid'ah wal ma'asi, bab berlepas diri dari ahlul bid'ah dan pelaku maksiat. Ini dalam kitab Al-Adhkar
kitab tentang zikir oleh Imam Nawawi dimasukin tentang ini. Artinya kita berlepas diri dari ahlul bidah dan pelaku maksiat. Nanti bisa dilihat dalam kitab Sahih, kitab Al-Adhkar wa Da'ifuhu, yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, juz yang kedua. Bahkan sebagian ulama menjadikan sebagai salah satu landasan dasar dalam mencari ilmu dengan judul bab larangan menerima atau menimba ilmu dari ahlul bidah. Enggak boleh kita belajar dengan ahlul bidah. Enggak boleh menuntut ilmu dari ahlul bidah, enggak boleh. Enggak boleh mendengarkan ceramahnya ahlul bidah, tidak boleh. Sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'yul tamas al-ilmu 'inda al-asaghir." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seorang menimba ilmu dari al-asaghir. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud Al-Alikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wa jamaah, Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami Bain al-Mufadli, dari sahabat Abu Umayyah al-Jumayzi radhiyallahu an. Ya Rasulullah SAW bersabda di sini, "Inna min asyratis sa'ah," sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, "ayul tamasal ilmu 'inda al-asaghir," yaitu menuntut ilmu, menimba ilmu dari al-asaghir. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, beliau menafsirkan kalimat al-asaghir adalah ahlul bid'ah. Artinya enggak boleh kita nuntut ilmu kepada ahlul bid'ah. Enggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Enggak boleh duduk dengan ahlul bid'ah. Enggak boleh mendengarkan ceramahnya ahlul bid'ah, tidak boleh. Jadi antum jangan merasa pengen tahu ya ceramah-ceramahnya ahlul bid'ah. Enggak boleh antum dengarkan sama sekali. Enggak boleh. Jadi nuntut ilmu kepada mereka enggak boleh. Kemudian Syekh Albani juga menjelaskan tentang makna ini. Kata beliau dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah, namanya di footnote-nya, di footnote 815. Al-Asaghir bisa juga maknanya orang-orang yang bodoh yang berbicara tentang Al-Qur'an Sunnah tanpa ilmu, tanpa pemahaman yang benar. Di dalam silsilah hadits sahihah di hadis nomor 695. Artinya enggak boleh kita mendengarkan atau belajar dengan mereka. Kan banyak orang belajar dengan ahlul bidah ini. Juga belajar dengan orang yang enggak punya ilmu. Tidak punya ilmu, kita belajar sama mereka. Kan banyak yang seperti ini. Mereka ini ruwaibidhah. Orang-orang yang enggak punya ilmu sama sekali. Tapi bicara tentang masalah besar. Jadi antum jangan belajar. Ada orang yang dulunya di pondok yang menguasai ilmu, kemudian belajar lagi ke luar negeri. Kemudian sekarang berkecimpungnya di mana? Tentang politik. Antum jangan belajar orang ini. Enggak ada manfaatnya. Kenapa? Yang lebih menguasai sekarang ini apanya? Politik, bukan ilmu agama. Udah hilang ilmu agamanya udah. Antum jangan belajar orang seperti ini. Dan ini banyak sekarang ini. Gak ada manfaatnya. Lagi udah sibuk dengan dunia. Kita tadi punya ilmu, belajar di pondok, di Libya, ke Madinah, atau ke Riyadh atau yang lain. Pulang, kemudian dia sibuk dengan dunia. Hilang tuh ilmunya. Kan banyak yang seperti ini. Udah sibuk dengan dunia. Udah gak ngisi lagi kajian, tidak lagi mengajar. Sandi pun dia ngajarnya ceramah-ceramah aja, gak ada isinya. Gak ada isinya. Jangan belajar yang seperti ini. Dan ini banyak yang seperti sekarang ini. Udah sibuk dengan dunia udah. Yang dibanggakan dunia. Dan biasanya orang-orang gitu, satu-satu itu juga kenalnya dengan siapa? Kenalnya dengan ahlu dunia juga. Dengan siapa? Orang-orang kaya. Gitu. Maka bikin pengajian khusus untuk apa? Orang kaya. Gak ada isinya tuh. Pengajian gak ada isinya. Gak ada manfaatnya sama sekali. Dalam Islam gak boleh membedakan antara kajian orang miskin dan orang kaya. Gak boleh dalam Islam. Tidak boleh sama sekali. Gitu. Itu nas. Ayat Al-Quran juga hadis Nabi SAW. Saya pernah bawakan ya. Gitu. Yang seperti ini.
Jadi enggak boleh belajar. Jadi kita pilih di dalam belajar itu kepada siapa? Orang yang betul-betul ilmunya rasikh, yang dalam ilmunya, yang kokoh ilmunya. Bukan orang yang asal-asal, karena banyak yang ngaji-ngaji enggak ngerti bahasa Arab ceramah. Itu. Bawanya kitab saya lagi. Syarah Aqidah Sunnah Wal Jamaah. Allahul Musta'an. Kitab ini dibawa, ditunjukin sama orang awam. Dipikir orang, oh muridnya Ustaz Yazid, padahal dia enggak pernah belajar. Enggak pernah duduk sama saya. Saya duduk cuma paling sekali dua kali. Sekarang dia bawa kitab ini, dia pengerti isinya tuh. Betul dibacain, tapi dia enggak paham. Dibacain nih berapa lembar, satu lembar atau dua lembar dibacain. Mending ngomong sendiri deh. Ngomong kayak orang ngigo. Apa aja dibawain sama dia. Ini kadzabun dajjalun, yang seperti ini. Pendusta, tukang bohong. Banyak yang seperti ini sekarang ini. Atau pakai buku saya, Mulia Dengan Mana Salaf. Karena dagangan lagi rame nih dagangannya. Salaf, 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 salaf itu dagangan. Sebagai bandar. Oh, dia bawa ya. Jadi enggak ngerti, enggak pernah belajar, enggak pernah duduk, enggak pernah paham juga tentang isinya. Ini bahaya yang seperti ini. Gitu. Mungkin dia belajar dulu. Belajar berapa tahun? 6 tahun belajarnya. Gitu. Ini enggak. Berapa kali hadir sudah ngajar kitab itu. Dia juga enggak paham isinya, enggak paham. Gitu. Ini bahaya. Maka antum jangan belajar kalau orang seperti ini. Meskipun ditulis titelnya, ya, LC langsung ceramah, apa lagi, MA apa lagi, wah dia titel banyak deh udah. Allahul Musta'an, wa alaihi tuqlan, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sekarang kita lanjutkan, yang saya nasihat para ulama agar menjauhi alul bid'ah. Ini nasihat para ulama, bukan nasihat saya, nasihat para ulama, ya. Agar menjauhi ahlul bid'ah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulubi." Janganlah engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Maksudnya ahlul bid'ah, karena akan menyebabkan hatimu sakit. Dalam kitab Al-Ibana oleh Imam Ibn Battah Al-Ukhbari di juz yang kedua. Kemudian Imam Fudail bin Iyad rahimahullah yang wafat tahun 187 Hijriah, beliau berkata, "Man jalasa ma sahibi bid'atin fahdharhu, wa man jalasa ma sahibil bid'ati lam yu'tal hikmah, wa uhibbu an yakuna bain wa baina sahibi bid'atin husnun min hadidin." Hati-hatilah terhadap orang yang duduk bersama ahlul bid'ah. Ingat tuh, perhatikan, hati-hati kepada orang yang duduk. Apakah yang duduk itu orang awam yang berbahaya di sini? Yang siapa? Ustaz yang duduk dengan ahlul bid'ah. Hati-hati tuh, ustaz yang duduk dengan ahlul bid'ah. Barang siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, maka ia tidak akan diberikan hikmah, enggak diberikan ilmu, enggak diberikan ilmu dia. Aku suka jika di antara aku dan pelaku bid'ah ada benteng dari besi. Bayangan tuh. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, saya ingin ada benteng dari besi. Saya enggak mau ketemu dengan mereka, enggak mau duduk dengan mereka. Apa yang dibanggakan dengan bid'ah? Mereka ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh Rasulullah SAW. Kok kita temenin? Kok duduk? Apa yang dibanggakan dengan bid'ah? Enggak ada yang bisa dibanggakan dengan bid'ah. Enggak ada ilmunya. Mereka yang sudah jelas kata Nabi, mereka apa? Sesat. Kok menemani orang sesat? Meskipun dengan pakaian-pakaian mereka yang sepertinya ahlu ibadah segala macam, beda banyaknya seperti itu. Ini bisa antum lihat tentang perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah dalam kitab Al-Ibana oleh Ibn Battah Al-Ukhbari dan juga Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari dan Syarah Usul Iqtal Sunnah Jamaah oleh Imam Al-Likai. Nanti anda bisa lihat tuh. Beliau rahimahullah yaitu Fudail bin Iyad juga berkata, "Adraktu khiyaran nas kulluhum ashabu sunnatin wa yanhaunan ashabil bid'ah." Aku mendapati orang-orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik?
para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian setelah itu para tabi'in, semuanya adalah penjaga-penjaga sunnah, dan mereka melarang bersahabat dengan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Dalam kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah berkata, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, jangan berdebat dengan mereka, dan jangan mendengar perkataan mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya, Ibnu Battah al-Bukhari dalam kitab yang dibana, dan juga Al-Alikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Imam Hasan al-Basri rahim mengatakan, jangan kalian duduk bersama ahlul bid'ah, jangan duduk, jangan duduk, jangan berdebat dengan mereka, karena khawatir nanti akan masuk syubhat mereka. Jadi boleh berdebat dengan siapa? Orang yang alim. Wala tasma'u minhum, jangan mendengar perkataan mereka. Artinya enggak boleh mendengar perkataan ahlul bidah, enggak boleh. Enggak boleh dengar ceramahnya ahlul bidah, enggak boleh. Dan antum jangan dengar itu, ceramah-ceramahnya ahlul bidah. Kemudian Imam Yahya bin Katsir rahimahullah yang wafat tahun 132 Hijriah, beliau berkata, "Idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin faqut fi ghairihi." Jika engkau bertemu dengan pelaku bidah di jalan, maka ambillah jalan yang lain. Lihat al-bid'ah wa nahyu anha oleh Ibnu Baz Wadhah, dan juga syariah oleh Imam Al-Jurri, dan syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya Imam Abu Kilaba Ar-Raqashi yang wafat tahun 104 Hijriah, dia berkata tentang al-bid'ah, la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa innahu la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim wa yulabbisu alaykum katsiran mimma ta'rifun. Jangan kalian duduk bersama mereka dengan ahlul ahwa wal bidah, jangan bergaul dengan mereka, sebab aku khawatir mereka menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan dan mengaburkan kepada kamu banyak dari hal yang apa-apa yang telah kalian ketahui. Di dalam kitab Al-Bid'ah wa Nahyu Anha oleh Ibnu Wadhah, kemudian juga dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga dalam kitab As-Syariah oleh Imam Al-Jurri dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, ketika dua orang pengikut hawa nafsu yang mendatangi Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'i yang wafat tahun 110 Hijriah, keduanya, ini kedua ahlul bidah ini, keduanya berkata kepada Imam Muhammad bin Sirin, aku akan menyampaikan kepadamu satu hadis. Beliau berkata, tidak. Keduanya berkata, kami akan membacakan kepadamu satu ayat dari kedua. Beliau menjawab, tidak. Kalian pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian? Diriwayatkan Imam Darimi dalam sunannya, Ibnu Battah dan yang lainnya. Artinya para ulama itu enggak mau mendengar omongannya lebih dah, meskipun dia bukan hadis. Betul dia bukan hadis Nabi, tapi ditambah dengan apa? Pemahaman mereka dengan ra'yunya, syubhat yang masuk itu berbahaya buat kita. Atau ayat ditafsirkan menurut apa? Ra'yunya. Jangan, kalau Imam Taus ditutup ini, bahkan berkata pada anaknya, kamu tutup telinga kamu, jangan kamu dengarkan ahlul bidah itu. Dia ngomong, tutup telinganya. Kalau sekarang enggak, didengarkan ceramahnya ahlul bidah, disetel. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijriah mengatakan, jika engkau melihat seorang duduk bersama al-bid'ah, berikanlah peringatan keras dan jelaskanlah kepadanya tentang kepribadiannya. Apabila orang tersebut tetap duduk bersama al-bid'ah setelah ia mengetahui, maka jauhilah dia karena ia termasuk pengikut hawa nafsu. Itu ancaman-ancaman para ulama tegas di sini. Dan anda bisa lihat di syarah sunnah oleh Imam Al-Barbahari Tahqiq Abdurrahman bin Ahmad Al-Jumaizi.
Kemudian Imam Al-Barbari juga rahimahullah mengatakan, jika engkau melihat suatu kebid'ahan pada seorang, jauhilah, sebab yang ia sembunyikan darimu lebih banyak dari apa yang diperlihatkan kepada kamu. Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah yang wafat tahun 516 Hijrah berkata, Nabi SAW telah mengabarkan tentang akan terjadinya perpecahan pada umat Islam ini, timbulnya pengekor hawa nafsu dan bid'ah di antara mereka. Dan beliau SAW telah memastikan bahwasanya keselamatan itu bagi orang yang mengikuti sunnah beliau SAW dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhu jema'in. Oleh karena itu hendaknya bagi seorang muslim apabila melihat seseorang yang melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu dan perbuatan bid'ah yang diyakininya atau meremehkan suatu sunnah, hendaklah ia menghajarnya, mengisolasi, berlepasi darinya dan meninggalkannya baik dalam keadaan hidup maupun mati. Maka janganlah engkau memberi salam kepadanya, dan apabila ia mengucapkan salam janganlah dijawab sampai akhirnya ia mau meninggalkan perbuatan bid'ahnya dan kembali kepada kebenaran. Ini bisa dalam Syarh Sunnah oleh Imam Al-Baghawi. Beliau juga, Imam Al-Baghawi mengatakan, telah berlalu sunnah para sahabat, tabi'in, serta orang-orang mengikutinya, dan seluruh ulama al-sunnah telah sepakat untuk memusuhi al-bid'ah dan menghajar, mengisolasi mereka. Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah yang wafat tahun 1307 Hijriah berkata, termasuk sunnah Nabi itu hajar, mengisolasi al-bid'ah, memisahkan dari diri mereka, meninggalkan debat kusir, meninggalkan bertengkar tentang masalah yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, artinya enggak mau bertengkar dengan mereka kalau sudah jelas masalah ini. Setiap hal yang baru dalam agama termasuk bid'ah. Tidak boleh membaca buku-buku, perhatikan tuh, tidak boleh membaca buku-buku yang ditulis oleh al-bid'ah. Tidak boleh mendengarkan perkataan mereka dalam masalah-masalah yang prinsip maupun furu' yang cabang dalam agama. Sebagaimana bid'ahnya Rafidah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Karamiyah dan Mu'tazilah, semua firqah tersebut termasuk firqah golongan yang sesat dan jalannya mereka adalah jalan yang bid'ah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.